Ya, saat ini sih, dengan segala hormat, saya tidak bisa mengharapkan yang lebih besar daripada kita hanya mengikuti itu, gitu. Makanya tadi saya analogikan ketika Bung Karno menghadapi Komite Olimpiade yang merasa menekan Indonesia, sangat merugikan Indonesia, langsung dia bilang, kita keluar dari Komite Olimpiade dan buat GANEFO, Games of New Emerging Forces. Nah, itu kan sebuah gagasan yang luar biasa gitu untuk mempertahankan Indonesia. Nah, apakah itu masih relevan dianggap bagi sebagian orang sekarang ini gitu? Kita keluar dari lingkar pengaruh organisasi persepak bolaan internasional dalam FIFA itu. Nah, itu yang tidak hanya keberanian, tapi kalkulasi kita bagaimana, pembinaan kita ke dalam bagaimana gitu. Apakah kita memang antara keinginan menganggap persepak bolaan kita sudah ideal, punya kesempatan yang ideal, dan tidak melihat realitas gitu loh. Nah, faktanya di yang ada itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, itu loh yang harus disambung harmonikan gitu.